Gua Upas. Gua Upas ini berada di kawasan Dukuh Klesem, wilayah RT 1 RW 4 Desa Gopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Gua ini sejak dulu dinamakan Gua Upas. Saya tidak tahu persis sejarahnya nama tersebut, namun setahu saya gua ini sudah turun-temurun dinamakan Gua Upas. Lalu pada zaman Jepang, di dalam sana memang digali sebuah tambang batu mangan atau malahan atau fosfat. Pekerjanya adalah warga setempat. Di depan saya ini ada curam, memang ada curam ke bawah, tapi di bawah itu ada dasar atau dasar gua yang landai, kering, kurang lebih luasnya sekitar 8 meter, keliling 8 meter, 8 kali 8, itu sekitar 64 meter persegi. Di sebelah kiri saya adalah lorong yang menuju ke dalam. Di dalam itu ada tiga kubah. Kubah pertama, kubah kedua, kubah ketiga, terakhir. Ada sebuah pintu yang dulu konon ceritanya itu ini pintu buatan. Jadi dulunya ada pintu kecil yang tidak bisa untuk keluar masuk manusia, tapi itu ditatah oleh pada saat itu, sehingga sekarang lebarnya 1,5 meter. Tingginya kurang lebih 4 meter dan panjangnya kurang lebih 6 meter untuk menuju akses kubah terakhir. Nah, gua ini memang sangat luar biasa indah. Penghuninya hanya kelelawar. Kalau dulu ada burung gelatik. Namun kalau kita melihat stalaktit dan stalagmit sangat indah sekali. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita buka akses untuk pariwisata atau untuk kawasan wisata gua di Desa Argopeni. Namun demikian, karena ini gua letaknya ada di kawasan perhutani, kita perlu kerjasama dengan pihak perhutani dalam hal ini. Karena kami adalah pihak pemerintah desa yang menjembatani kepentingan masyarakat, maka sedikit demi sedikit akan kami lakukan kerjasama itu supaya gua ini bisa lestari dan menghasilkan. Itu, terima kasih. Thank you.
Thank you.